kehadirannya bukan baru. Berkurun lamanya, ia menjadi penghuni pada habitat asalnya. Lebah kelulut, ia anugerah yang Maha Pencipta sejak wujudnya alam semesta ini. Terciptanya ia atas banyak sebab. Ia makhluk Tuhan yang punya tanggungjawab besar. Bukan terhenti untuk menghidup, menghijaukan dan memakmurkan rimba. Malah lebih dari itu, ia bertanggungjawab untuk memastikan manusia faham, menghargai dan mensyukuri kewujudannya. Sifat semula jadinya mesra dengan manusia dan tidak menyengat membuatkan ianya mudah untuk didekati, dan ini memberi petanda bahawa lebah kelulut sesuai untuk diternak untuk mendapatkan madunya. Madu asli. Untuk sesiapa yang tak pernah melihat koloni kelulut, ya, dia terletak di dalam sini dan kita boleh lihat koloni tersebutlah, ya. Dan inilah rupa kantung-kantung madu kelulut, ya. Di Malaysia, lebah kelulut mempunyai kepelbagaian spesies yang tinggi berbanding dengan lebah madu. Sehingga kini, 33 spesies yang hidup di kawasan pertanian, manakala banyak lagi yang masih belum dikenal pasti setakat ini. Lebah kelulut juga merupakan spesies lebah yang mempunyai daya rintangan terhadap penyakit, perosak dan pemangsa yang tinggi berbanding dengan lebah madu. Terdapat tiga kasta utama dalam koloni lebah kelulut, iaitu lebah ratu, lebah pekerja dan juga lebah jantan. Kesemua pekerja dalam koloni lebah kelulut ialah betina dan penting kepada koloni kerana tugasnya mencari makanan dan meneruskan kelangsungan koloni untuk aktif. Ratu pula bertindak sebagai ketua, manakala lebah kelulut jantan hanya digunakan semasa musim mengawan sahaja. Dan pada luar musim, kebiasaannya lebah jantan akan dibunuh. Jangka hayat kelulut dia bergantung kepada kastanya, ya. Bagi lebah pekerja atau lebah yang biasalah, ya, dia punya jangka hayat lebih kurang dalam masa 3 bulanlah, ya. Dan permaisuri perlu bertelur setiap hari untuk menggantikan pekerja-pekerja yang akan mati dan juga memastikan koloni itu sihat. Tetapi bagi permaisuri pula, dia boleh hidup sehingga 5 ke 7 tahun. Tapi jangka yang paling produktif tu adalah daripada 3 tahunlah. Selepas itu, selalunya sepanjang masa dia akan hasilkan juga permaisuri yang akan menggantikan queen yang telah tidak produktiflah. Penternakan lebah kelulut menjadi satu fenomena yang besar di Malaysia. Semenjak Mardi melancarkan pakej teknologi penternakan lebah kelulut pada tahun 2012, industri ini berkembang dengan pesat dari hari ke sehari. Ladang mini di Maips ini telah diwujudkan untuk memberi penerangan yang lebih mendalam kepada pengunjung tentang lebah kelulut. Koloni-koloni yang terdapat di sini dan berjumlah lebih dari 100 ini bukan sekadar hiasan tetapi berfungsi juga untuk bekalan madu yang bermutu tinggi. Madu kelulut penting untuk proses pendebungaan di kawasan tropika, subtropika dan di bahagian tertentu dunia. Di Malaysia, lebah kelulut mempunyai kepelbagaian spesies yang tinggi berbanding lebah madu. Untuk memastikan koloni kelulut dapat hidup dengan sihat, perlu dipastikan makanannya mencukupi. Makanannya adalah terdiri daripada sumber-sumber nektar dan kawasan ini perlu berada dalam sekitar 600 meter
untuk memudahkan lebah kelulut mencari makanan. Kebanyakan kelulut ya memang boleh hasilkan madu, cuma kuantiti madu yang dihasilkan tu berbezalah ya. Ada yang lebih produktif berbanding spesies yang lain. Jadi spesies yang kita sarankan untuk ternak ini, satunya kebaikan dia adalah dia jinak ya. Jinak dan senang untuk kita uruskan, dan keduanya sebab dia punya penghasilan madu pun produktif. Bagi itama, dia boleh dituai setiap bulan. Berbanding torasika, dia mengambil masa sikit untuk memenuhkan kantung madunya. Jadi kita sarankan dalam 3 bulan sekali kita tuai hasilnya. Tetapi hasil dia lebih kurang sama sebenarnya. Secara purata setiap bulan lebih kurang 1 kilo lah. Selalunya lebah kelulut gemar membuat sarang pada batang pokok berdiameter 60 cm ukuran aras dada. Oleh itu, amat sukar untuk mengambil madu jika koloni berada di dalam batang kayu. Kelulut ini bersarang di pokok-pokok. Kebanyakannya bersarang di pokok-pokok, 90% bersarang di pokok-pokok hutan ataupun di pokok kampung. Jadi saya nak tunjukkan kebiasaan lebah kelulut bersarang kadang-kadang ada di bahagian bawah, ada juga di bahagian atas. Hari ini kita dapat koloni ini berada di kawasan yang tinggi. Jadi kita akan menunjukkan cara-cara bagaimana memproses menebang dan membawa keluar log ataupun koloni daripada habitat asalnya. Setelah pokok yang terdapat sarang kelulut dikenal pasti, kerja-kerja penebangan pokok perlu dilakukan oleh mereka yang arif dan pakar dalam bidang ini. Pokok yang telah dikenal pasti ini ialah pokok gapis, dan tugasan kali ini agak mencabar kerana terdapat pokok yang menumpang dan membelit pokok utama. Ini ialah kawan saya ataupun sahabat saya, Abang Ali, yang akan melakukan kerja-kerja yang kerja-kerja memindah koloni. Langkah utama yang perlu diambil kira tentunya aspek keselamatan. Abah-abah perlu diikat di keliling pinggang untuk mengelakkan atau meminimumkan risiko jika tergelincir. Setelah segala urusan dan harapan dipanjatkan padanya, kerja-kerja penebangan pun bermula. Kelebihan yang ada pada Abang Ali, seorang yang sangat mahir dalam bidang ini, memudahkan tugasan hari ini dapat diselesaikan seperti yang dirancang. Antara yang perlu ada pada seorang penebang pokok seperti Abang Ali ialah parang. Parang digunakan untuk menebang ranting dan pokok yang membelit pokok utama. Selain itu, parang juga digunakan sebagai senjata utama sekiranya terdapat sebarang ancaman ketika di atas pokok. Selain parang, gergaji juga digunakan untuk menebang dahan-dahan yang ada agar memudahkan lagi proses penebangan bahagian yang mempunyai koloni kelulut. Setelah bahagian pokok dikenal pasti, ia perlu ditanda untuk menentukan cara-cara penebangan yang sesuai, terutamanya jarak yang sesuai untuk mengeluarkan koloni itu daripada dahan pokok. Abang Ali mendapat bantuan daripada ahli kumpulan yang lain untuk memastikan dahan yang tumbang akan tumbang ke kawasan yang sesuai dan yang telah dikenal pasti. Ahli yang lain akan menarik dahan untuk memudahkan kerja-kerja Abang Ali. Setiap langkah yang diambil perlu dilakukan dengan berhati-hati. Bukan mudah untuk menumbangkan
dahan yang mempunyai khazanah yang bernilai tinggi ini. Bagi seorang yang sudah biasa dengan tugasan seperti ini, cabaran tetap ada dan cabaran tersebut perlu ditempuhi oleh Abang Ali untuk memastikan koloni ini dapat dibawa keluar. Dia gigit lah yang ni kan? Dia gigit lah yang ni kan? Oh, ni dah dia. Tu. Tunggu, tunggu. Banyak tunggu kan? Tu dah dia. Cabaran dia. Bahagian pokok yang tumbang bersama koloni kelulut akan dipotong untuk memastikan bahagian koloni sahaja yang diambil. Kerja-kerja pemotongan perlu dilakukan dengan berhati-hati agar tidak menjejaskan muncung kelulut. Ketika kerja-kerja pemotongan dahan pokok gapis ini dilakukan, berlaku sedikit masalah di mana bahagian yang sepatutnya dipotong adalah terlalu hampir dengan koloni. Ketika pemotongan dijalankan, ahli kumpulan tidak menduga bahawa kawasan lubang kelulut agak panjang daripada jangkaan sebenar. Langkah terbaik ialah dengan menampal atau menutup bahagian tersebut dengan kepingan kayu untuk mengelakkan kelulut terbang keluar. Kemudian, koloni ini akan ditutup dengan plastik dan zinc serta ranting pokok untuk memastikan koloni ini sentiasa dalam keadaan baik. Koloni yang telah ditebang ini akan dibiarkan beberapa jam hingga ke malam hari dan selalunya hingga ke waktu maghrib. Koloni hanya boleh dibawa keluar pada waktu malam kerana pada waktu ini lebah kelulut semuanya telah kembali ke sarang setelah seharian keluar mencari makanan. Ternyata ini bukan tugas mudah. Setelah melihat kepada penat jerih untuk mendapatkan koloni ini, diharapkan kita faham mengapa madu yang dihasilkan oleh lebah kelulut adalah cecair yang bernilai emas. Pemindahan koloni ke dalam kotak perlu dilakukan dengan berhati-hati agar proses ini memudahkan manusia dan juga kelulut. Namun begitu, terdapat elemen yang penting dalam proses ini, iaitu corong ataupun muncung sarang lebah kelulut. Daripada kajian yang dijalankan, muncung kelulut mempunyai sejenis bau yang akan menjadi tanda bahawa sarang itu didiami oleh satu-satu spesies. Dari segi perilaku juga menunjukkan bahawa lebah kelulut menggunakan bau untuk mengenal sarang, sistem pertahanan dan juga sebagai penunjuk arah. Dalam sistem pertahanan menggunakan muncung, kelulut selalunya akan menutup pintu muncung tersebut apabila terdapat ancaman daripada luar. Jadi, muncung asal perlu dipotong dengan teliti dan diletakkan di lubang kotak yang telah disediakan. Beberapa alat perlu disiapkan sebelum pemindahan log. Setelah log dibawa keluar dari kawasan asal, barulah koloni lebah kelulut di dalam kayu dibelah untuk mengeluarkan telur.
inilah serangga yang bernilai emas. Buat masa ni permintaan dia terlalu tinggi. Dan khasiat dia tu. Membelah koloni perlu dilakukan dengan berhati-hati agar mesin pemotong tidak terkena telur dan ratu. Beberapa risiko dibimbangi akan terjadi sekiranya ratu mati semasa proses pembelahan ini berlaku. Ini banyak anak yang putih-putih kecil. Itu ialah anak dia. Kuih ni kita belah nampak selalu kuih ni? Kebanyakannya tak nampak. Kalau dia merayap keluar baru boleh nampak. Mana dia duduk tengah-tengah. Telur ratu selalunya ditemui di bahagian tengah telur. Biasanya pada tingkat telur yang kelima. Sekiranya ratu mati, koloni juga akan mati semuanya jika ia belum matang. Koloni yang matang dapat dikenali dengan lapisan di mana ia berada. Selalunya koloni yang matang mempunyai lapisan telur 9 hingga 14 tingkat ataupun 9 inci. Semasa membuka kayu, pastikan telur yang ada di dalam tidak pecah atau terbelah dua. Kemudian, telur akan dimasukkan ke dalam kotak dan diletakkan di bahagian penjuru. Telur diletakkan di bahagian penjuru dengan tujuan untuk mengelakkan telur daripada jatuh dan mengganggu proses pemulihan koloni. Perilaku lebah kelulut menunjukkan bahawa ia akan membina involucrum sebagai penyokong kepada telur dan juga sebagai jalan untuk sekitar koloni. Involucrum dibina menggunakan bahan daripada resin dan juga damar pokok dan disebut sebagai propolis. Sebaik-baiknya lakukan proses ini di atas plastik putih supaya mudah untuk mengutip anak-anak lebah yang terkeluar dari sarang. Perlu diingat bahawa hanya telur sahaja yang dimasukkan ke dalam kotak. Sama ada madu atau polen tidak boleh dimasukkan kerana sebelum proses membelah koloni dijalankan, koloni lebah kelulut pun telah membuat satu sistem pertahanan daripada perosak dan juga pemangsa di habitat semula jadinya. Apabila pembelahan kayu dilakukan, sistem pertahanan koloni menjadi lemah. Memasukkan madu ke dalam sarang bermakna akan mengundang semut untuk datang menyerang. Keadaan ini akan membahayakan koloni apabila satu-satu kawasan tidak mempunyai resin atau bekalan makanan yang cukup. Koloni tidak punya cukup masa untuk membaiki sistem pertahanan yang baru dalam waktu yang singkat. Pollen atau bee bread yang terdedah kepada udara akan rosak dan mengundang bahaya kepada koloni. Jadi, untuk menyelamatkan koloni, bee bread perlu dikeluarkan. Bagaimanapun, proses pemindahan koloni perlu dilakukan atas sebab-sebab tertentu sahaja dan tidak disarankan sekiranya ia tidak perlu. Pemindahan koloni daripada log kepada hive hanya boleh dilakukan pada waktu kecemasan. Maksudnya ialah bila log tu reput ataupun semasa kita tebang pokok dan pokok tumbang menyebabkan sarang itu pecah. Barulah kita boleh melakukan proses pemindahan itu untuk menyelamatkan koloni tersebut. Waktu yang sesuai untuk memindahkan koloni adalah dalam sekitar sebelum pukul 1:30 hari. Ini akan memberi masa kepada lebah kelulut untuk balik semula ke sarang dan membawa nektar pulang sementara kerja-kerja pemindahan koloni dilakukan. Pemindahan koloni tanpa ilmu akan mengundang risiko. Antaranya ialah hasil tuaian iaitu madu adalah rendah dan mungkin langsung tidak ada. Ini adalah kerana lebah kelulut mengambil masa antara 6 hingga 1 tahun untuk beradaptasi dengan kehidupan fitrahnya dengan persekitaran yang baharu. Sekiranya pemindahan koloni tidak dilakukan dengan berhati-hati, koloni akan pupus dan segala yang dilakukan akan menjadi sia-sia.
Penternakan madu lebah kelulut juga berdepan dengan ancaman daripada serangga atau haiwan lain. Pertama sekali, log akan dimusnahkan oleh serangga-serangga ataupun kumbang-kumbang ini bila pertama sekali keadaan sarang yang terdedah kepada mereka. Contohnya macam propolis yang telah lembut dengan air akan didatangi oleh dua jenis kumbang. Pertama sekali, kumbang yang akan datang ialah kumbang polen. Kita panggil dia kumbang polen yang akan melepaskan telurnya di dalam propolis yang lembut. Kemudiannya dia akan masuk menebuk lubang kantung madu. Apabila kantung madu bocor, ia akan melimpah dalam sarang dan mengeluarkan bau yang kuat dan akan menarik perhatian serangga-serangga luar. Dan antara serangga yang kerap datang ialah black soldier fly. Antara ancaman utama yang lain ialah manusia itu sendiri. Kotak koloni lebah kelulut perlu sentiasa dalam keadaan bersih dan aspek kebersihan perlu dititikberatkan ketika proses pemindahan koloni dilakukan. Kebersihan sangat penting untuk mengelakkan koloni diserang spesies lalat dan semut. Yo, yang ni biasa yang kita buat, matikan hama-hama tu. Setelah membelah kayu untuk mengeluarkan semua anak, telur dan madu, terdapat satu lagi teknik yang boleh diamalkan. Teknik ini lebih praktikal untuk kawasan yang panas kerana koloni tersebut masih dibiarkan di dalam kayu. Kita boleh potong lagi 2 inci dan balance dalam log yang kita potong tu tadi, kita korek keluar. Basuh dan letak balik atas topping sebagai pancing. Untuk teknik ini, kedudukan telur di dalam batang kayu perlu diketahui terlebih dahulu agar telur tidak rosak semasa membuat topping atau sistem pemangkasan. Topping atau pemangkasan bertujuan untuk mendapatkan madu tambahan daripada madu yang telah sedia ada di dalam log. Untuk membuat topping, log akan dipotong dengan jarak paling hampir dengan lubang kantung madu. Sebelum itu, sedikit propolis diambil dan dibasuh untuk menjadi umpan atau daya penarik kepada lebah kelulut untuk datang ke sini. Batang kayu yang siap akan diletakkan gam sebelum meletakkan lapisan papan dan kotak. Just letak atas ni macam ni je. Setelah dimasukkan propolis tadi, kotak tadi akan ditutup dengan plastik untuk mengekalkan suhu kepanasan yang diperlukan oleh lebah kelulut seperti di habitat asal. Sekali lagi, gam diletakkan untuk menutup semua ruang-ruang yang ada agar koloni ini tidak diserang oleh serangga, terutamanya black soldier fly. Cara ni yang paling kita recommend lah kat semua peternak untuk buat dia. Satunya selamat untuk koloni dan cepat untuk kita mendapatkan hasil. Kalau kita transfer masuk dalam kotak, 2-3 tahun pun belum tentu lagi boleh dapat hasil. Setelah koloni dipindahkan daripada batang kayu ke dalam kotak, perilaku kelulut akan bertambah aktif memandangkan kawasan yang baru dan juga keperluan untuk membesarkan koloni bertambah. Pada waktu inilah masa yang sesuai untuk meletakkan koloni di tempat pertanian yang memerlukan ejen pendebunga. Mengikut kajian yang dijalankan oleh Mardi, setiap koloni yang telah dipindahkan ke dalam kotak memerlukan masa selama sebulan sebelum madu dan juga bee bread boleh diambil. Daripada data yang diperolehi selama 3 bulan daripada 3 koloni, kadar penghasilan madu semakin bertambah apabila madu diambil. Penuaian madu juga perlu dilakukan dalam keadaan yang bersih.
Sebelum madu boleh dituai, semua peralatan yang akan digunakan harus dibasmi kuman terlebih dahulu untuk mengelakkan madu tercemar. Seterusnya, pastikan kantung madu kelulut telah matang secara keseluruhannya atau sekurang-kurangnya 90% adalah telah matang. Kita tengok di penutup ni, dia dah warna gelap, ya, hitam ni. Sekarang ni ada masih ada yang warna kuning-kuning ni, maknanya belum matang lagi. Jadi bila dah hitam, ya, kebanyakan dah hitam ni, dah matang lah. Jadi ini salah satu spesies hitam juga, tapi yang bagus dari segi jenis dia. Pasal bola dia besar. Ya. Jadi dalam satu bola ni, dalam 5 mil. Khasiat madu lebah kelulut telah dibuktikan dengan kajian makmal yang dijalankan oleh pihak Mardi. Untuk mengekalkan khasiat semula jadi madu kelulut, ia perlu melalui satu proses yang dinamakan proses pengeringan. Setelah madu tadi diambil atau dituai daripada ladang, apa yang perlu dibuat adalah ianya perlu melalui proses pengeringan, iaitu pengurangan kandungan air. Dan biasanya kandungan air ini dalam 30% dan ianya perlu dikurangkan sehingga bawah daripada 25%. Proses pengeringan adalah sangat penting untuk menjaga kualiti madu kerana jika kandungan air dia tinggi, ia akan menyebabkan pertumbuhan kulat dan bakteria dan akhirnya akan mengurangkan kualiti atau khasiat madu. Selepas berlaku proses pengeringan, madu tadi hendaklah dilakukan proses pembotolan iaitu dengan mengisikan dalam bekas yang tertentu di mana kita boleh asingkan antara buih dan juga bahan benda asing jika ada. Proses pembotolan ini perlu dilakukan dalam keadaan bersih untuk menjamin kualiti madu pada tahap tinggi. Untuk menentukan kandungan air dalam madu, sejenis alat yang dinamakan refractometer digunakan. Setitis madu diletakkan di atas refractometer dan peratus kandungan air hanya akan terlihat di sebelah kanan refractometer tersebut. Sekiranya peratus kandungan air dalam madu tersebut adalah lebih daripada 30%, maka madu kelulut tersebut perlu menjalani proses pengeringan. Berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh pihak Mardi, didapati bahawa madu kelulut mempunyai kandungan fruktosa, glukosa, maltosa dan sukrosa yang lebih rendah berbanding dengan yang terdapat di dalam madu lebah biasa. Secara umumnya, bahan utama madu ialah karbohidrat, protein dan asid amino, vitamin, mineral dan antioksidan lain seperti asid organik dan hidroksimetilfurfural. Di samping rasanya yang manis dan sedap, madu juga dikenali sebagai penyuntik tenaga semula jadi yang mampu mengelakkan kita daripada keletihan. Asid fenolik, iaitu sejenis bahan antioksida mudah serap, juga terdapat dalam madu kelulut dan kandungannya lebih tinggi berbanding madu lebah tempatan ataupun madu import. Meminum madu sebenarnya adalah sesuai untuk semua orang. Sebab kalau kita merujuk dalam Al-Quran sendiri, mengatakan madu adalah sebagai syifa ulin nas, iaitu penawar bagi manusia. Jadi untuk semua peringkat umur, sebenarnya madu adalah yang paling sesuai. Cuma bagi kanak-kanak, mana kita perlu berhati-hati dari segi kualiti madu tu. Seandainya madu tu tercemar dengan bakteria atau kulat, mana kita jangan beri pada kanak-kanak. Dan untuk pesakit diabetes, tidak ada masalah untuk mengamalkan madu kelulut sebab kandungan gula dia pada tahap lebih rendah berbanding dengan sumber-sumber lain, even pada madu biasa. Dalam apa juga keadaan, pengguna harus peka dan mencari maklumat bagaimana madu kelulut ini boleh memberikan tubuh badan kita khasiat dan penawar yang diperlukan. Cara terbaik untuk kita mengambil madu supaya kita dapat banyak khasiat ialah kita perlu mengambilnya pada keadaan perut kita kosong, terutamanya pada waktu pagi. Dan selepas kita meminum madu, contohnya satu sudu teh atau satu sudu makan, dalam masa satu jam, kita tidak boleh mengambil apa-apa makanan, terutamanya makanan yang tinggi lemak atau tinggi protein. Ini adalah kerana jika kita mengambil makanan yang tinggi lemak atau tinggi protein, bahan berkhasiat dalam madu akan diikat oleh lemak dan diikat oleh protein dan menyebabkan ianya tidak boleh diserap dalam tubuh. So,
cara yang terbaik ialah ambil di waktu perut kosong untuk kita dapat hasiat yang lebih banyak. Bagi memastikan tubuh badan kita mendapat apa yang terbaik daripada madu kelulut, kita perlu mendapatkan madu yang asli dan tulen. Tidak semua madu atau hampir 90% madu, sama ada madu lebah ataupun madu kelulut yang terdapat di pasaran adalah madu tidak tulen, atau dalam erti kata lain, ia adalah campuran bahan-bahan asing yang boleh membawa mudarat kepada tubuh badan andai diambil seperti madu tulen. Tanggungjawab sebagai seorang peternak sebenarnya terlalu besar. Yang mana yang apa yang kita ketahui sekarang ni yang berada di pasaran adalah kebanyakannya madu-madu tiruan yang dicipta di dalam makmal khas yang direka oleh manusia ataupun yang dibuat di belakang rumah. Sebagai peternak yang jujur dan tanggungjawab sebagai seorang peternak, seharusnya memiliki satu tanggungjawab mengeluarkan hasil produk daripada lebah yang secara natural, bukannya dicampur atau ditambah untuk mendapatkan keuntungan duniawi semata-mata. Sekarang ni apa yang kita ketahui, pihak Mardi telah melakukan kajian dan mengatakan madu lebah kelulut lebih baik tentang antioksidanya berbanding madu lebah biasa. Memandangkan madu kelulut telah mendapat liputan yang meluas, tidak mustahil ramai penjual yang mendakwa bahawa mereka menjual madu kelulut asli. Hanya terdapat dua cara untuk mengelakkan pengguna terjebak dalam situasi yang membahayakan ini. Pertama, jalan yang terbaik ialah membawa madu kelulut yang dibeli ke pusat perkhidmatan teknikal dan pengkomersialan di Mardi. Di pusat ini terdapat khidmat analisis yang diperlukan untuk menentukan ketulenan madu. Kedua, pengguna perlu mengambil inisiatif untuk menternak madu kelulut itu sendiri. Apabila menternak madu kelulut dengan kudrat sendiri, mana mungkin kita mengkhianati diri sendiri? Dengan cara ini, jaminan tentang ketulenan tidak akan diragui dan pengguna boleh mengambilnya dengan hati yang tenang tanpa was-was. Untuk kita tahu ketulenan ataupun khasiat sesuatu jenis madu, apa yang kita perlu buat adalah sampel-sampel tadi perlu dilakukan, perlu diproses. Dan ini adalah satu proses untuk asingkan gula dengan komponen-komponen berkhasiat. Dan gula biasanya akan dibuang keluar dan komponen berkhasiat akan diperangkap pada satu lapisan putih ini. Dan selepas itu, sampel-sampel tadi akan dimasukkan dalam mesin khas yang dikenali sebagai HPLC MSMS. Dan dari situlah kita tahu sama ada madu tu tulen atau tiruan ataupun sangat berkhasiat. Okay. Jikalau sesuatu jenis madu itu adalah madu tiruan, apa yang berlaku ialah pada minit, lebih kurang minit ke-26, dia akan menunjukkan satu bukit yang besar. Dan bukit ini dikenali sebagai HMF ataupun hidroksi metal furan. Dan dalam bahasa biasa kita ialah gula hangus. Jadi jika kandungan dia tinggi, menunjukkan ialah madu tiruan. Sebaliknya, jika madu ni banyak khasiat, apa yang berlaku adalah kita akan dapat lihat banyak bukit-bukit. Dan setiap bukit ini mempunyai pelbagai jenis kebaikan. Dan semakin banyak bukit, menunjukkan bahawa semakin banyak khasiat. Dan salah satu komponen berkhasiat dalam madu kelulut adalah hidroksifenilpropionic acid, iaitu pada minit lebih kurang ke 34. Ini adalah bahan yang boleh bertindak sebagai anti-kanser. Dan itu adalah antara kebaikan madu kelulut sebenarnya. Memandangkan madu lebah kelulut adalah makanan yang terbaik
maka ada cadangan untuk mengangkat cecair emas ini menjadi superfood. Superfood adalah satu istilah yang biasa digunakan untuk melariskan sesuatu produk. Sehingga tahun 2007, pemasaran produk superfood dilarang di Kesatuan Eropah kecuali disokong oleh penyelidikan saintifik yang boleh dipercayai. Kita dapati bahawa madu kelulut kaya dengan bahan antioksidan yang dikenali sebagai bahan antioksidan ringkas. Di antara bahan-bahan yang dijumpai dalam madu kelulut adalah seperti asid final propionik, yang mana bahan ini telah diketahui secara umum boleh bertindak sebagai anti-kanser. Dan selain daripada itu, dalam madu kelulut juga banyak lagi khasiat, contohnya seperti asid kumarik yang merupakan anti-kanser. Bahan-bahan dalam madu kelulut kebanyakannya adalah jenis bahan antioksidan ringkas yang kebanyakannya terbentuk dalam usus besar kita. Dan dengan memakan buah-buahan, sayur-sayuran, bahan-bahan tadi akan dipecahkan membentuk asid fenolik yang banyak dalam usus besar dan pada masa yang sama banyak dalam madu kelulut. Itulah sebabnya madu kelulut sebenarnya layak dipanggil superfood. Pengguna sendiri sangat digalakkan untuk menternak madu kelulut untuk bekalan yang berpanjangan dan jaminan ketulenan madu tersebut. Namun begitu, tentunya ada cabaran dan rintangan yang perlu dihadapi oleh pengusaha dalam merealisasikan tujuan murni ini. Kekangan atau cabaran sebenarnya adalah diri sendiri. Daripada segi kekangan untuk memulakan, saya tak nampak satu masalah yang besar. Sebab kelulut ini berada di sekitar kita sebenarnya. Kita boleh memilikinya dengan secara percuma. Yang kekangan yang sebetulnya adalah pada dalam diri penternak itu sendiri. Sama ada dia nak melakukannya ataupun tidak. Daripada segi bantuan daripada kerajaan pun kita sudah lihat dan kita ketahui banyak bantuan-bantuan yang telah diberi oleh Kementerian Pertanian sepertinya dan untuk pemasaran seperti Kementerian Farma dan banyak lagi agensi yang membantu untuk membangunkan industri kelulut. Selain daripada madu yang dihasilkan untuk diminum, madu kelulut juga boleh dipelbagaikan untuk tujuan kecantikan dan kecergasan. Terdapat pelbagai produk yang telah dicampurkan dengan madu tulen untuk dinikmati oleh pengguna seperti sabun dan pelembap muka. Kalau sengal-sengal lutut apa semua, siku-siku bau-bau boleh juga campur. Pihak kerajaan melalui Mardi bersungguh-sungguh untuk menjadikan industri kelulut ini sebagai salah satu usaha untuk menaik taraf kehidupan dan pendapatan keluarga dan pada masa yang sama berusaha untuk memastikan bahawa madu kelulut yang dibeli oleh pengguna adalah madu kelulut tulen. Satu draft standard telah dibuat untuk memastikan madu kelulut yang dihasilkan di negara ini memenuhi piawaian yang telah ditetapkan dan mengekalkan khasiat pada tahap terbaik. Ya, dalam pembangunan standard ini bukan kita buat sendiri. Dia ada satu kumpulan yang terdiri daripada universiti seperti Universiti Malaysia Terengganu dan juga Malaysia Genome Institute dan juga SIRIM dan berbagai-bagai agensi lainlah supaya kita dapat bangunkan satu standard yang menyeluruh untuk Malaysia sebenarnya. Tetapi kita menjadi ketua dalam jawatankuasa nak menentukan standard ini. Penjelajahan demi penjelajahan dilakukan untuk menjejaki dan mendekati individu dan keluarga yang ingin serius di dalam bidang ini. Pihak Mardi dengan kerjasama sebuah syarikat dari Kuala Lumpur telah mendekati para pengusaha dari daerah Pusah, Saratok dan Kampung Perpat Kabung, Sarawak untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang madu kelulut.
Dalam sesi penjelajahan ini, segala maklumat dan pengetahuan dicurahkan kepada pengusaha secara percuma. Waktu saya pesan, madu kulut mesti kena proses. Seharusnya, peluang seperti ini tidak harus dilepaskan oleh mereka yang mampu melihat usaha ini dengan mata hati yang terbuka. Okey. Sarang bulat ni sarang yang tak diusik apa-apa. Okey, jumpa. Kita akan nampak sampai madu. Okey. Namun perlu diingatkan, dalam kegairahan kita menternak lebah kelulut, kita juga ada tanggungjawab yang besar kepada masyarakat secara keseluruhannya. Saya nasihatkan supaya kita perlulah mematuhi standard yang ada supaya kepercayaan orang ramai yang hendak meminum madu kelulut ini akan berterusan. Kita percaya kalau kita tidak dapat memenuhi kualiti yang ditentukan, lama-kelamaan industri madu kelulut tidak akan berjaya kerana mereka rasa mungkin mereka membayar kepada satu produk yang tidak ada kualiti yang diharapkan. Kita perlu memastikan industri ini dapat berkembang dengan sihat. Kita lihat pada pengalaman kita dengan industri lebah apis, di mana ia dibelenggu oleh isu madu tiruan dan proses ataupun teknik yang digunakan oleh usahawan-usahawan yang tidak menepati standard yang diperlukan. Jadi ini mengakibatkan madu yang dihasilkan itu sama ada yang tiruan ataupun tidak berkualiti tinggi. Jadi untuk madu kelulut sebenarnya industri ini baru hendak berkembang, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Jadi kita perlu sedar yang sekiranya kita tidak bergerak dengan betul, standard yang betul pada masa ini, maka industri ini juga tidak boleh berkembang dengan sihat. Jadi saya syorkan tuan-tuan dan puan, berjaya jinaklah dengan agensi-agensi seperti Mardi, dan kita boleh mengembangkan teknologi, pengetahuan dan kemahiran kepada tuan-tuan dan puan supaya tuan-tuan dan puan boleh menghasilkan produk yang berkualiti tinggi dan seterusnya menjamin kelangsungan industri kelulut. Mengapa menafikan apa yang telah termaktub di dalam Al-Quran? Tugas manusia bukan membahaskan tentang apa yang diperakukan oleh Yang Maha Mulia. Lebah kelulut perlu dicari dan diambil dengan sangat berhemah agar apa saja mesej yang ingin disampaikan kepada manusia oleh penciptanya menemui jalan penamat dengan cara yang terhormat. Khazanah alam yang tidak termampu dinilai oleh manusia ini ada di sekeliling kita. Ia sentiasa ada untuk kita berbicara dengannya kerana lebah kelulut adalah utusan dari langit yang sewajarnya disantuni dengan penuh kesyukuran. Berbicaralah dengan alam kerana alam tidak pernah bisu.